guys, dia datang bawa geng guys. Oh, geng-geng dia semua datang. Guys, sekarang ni kita dah sampai kat kedai makan. Kita nak mamam dulu. Yes. And saya nak makan nasi melak. Tapi nasi melak ni dia lemak. Tak ada ayam ronggeng. Lemak. Ayam ronggeng tak ada. Guys, ya, yeah, sekarang dah dalam 2 jam perjalanan macam tu kan. Tengok tu. Tengok tu. Oi, bangun! Hey guys, welcome back to my YouTube channel Alif Imran Channel guys. Ah, nampak saya dah packing barang. Alif semua dah dalam kereta, kereta kat depan sana. And by the way guys, sekarang tengah subuh. Ya, dah lepas subuh lah. Kita orang nak gerak. Gerak ke mana guys? Saya nak bawa Rushdan itu. Yes. Dengan Rifai. Saya nak bawa dia orang balik kampung saya guys. Oh, kampung. Yes. Rushdan balik Penang. It's been a while lah. Aku dah lebih kurang tak setahun lebih kot tak balik ke rumah kau lah. 2 tahun. Last kita balik kan travel Penang. 2020. Bulan 7. Dah 2 tahun lah. Almost 2 tahun lah. Setahun 7 bulan. Yes. Yes. So, entah. So, kalau korang tak subscribe lagi channel Alim, korang buat apa ni guys? Janganlah subscribe. Sekarang ni, sekarang ni Rushdan nak balik. Dia nak balik rumah dia dulu. So, aku akan pick up dia dekat rumah dia. Lepas tu baru aku akan bawa dia balik rumah aku. Lepas tu baru kita pergi escape. Lepas tu balik ke rumah sana, rumah sini. Kita akan pergi rumah 99 bintu, betul? Yes, betul. Aku ingat kau pernah rumah. So, korang komen kat bawah apa lagu yang korang nak aku buat dekat sana. Ya, rumah hantu. Yes. So, jom kita gerak sekarang. Let's go. Feature Alif Imran. Sama. Eh, hey, kau dah WhatsApp geng ni. Tu dah intro. Oh, let's go. Let's go, guys. Hey, guys. So, kita orang dah gerak tadi kan. Lepas tu, kita pun datang pick up Rifai dengan Rushdan dekat rumah diorang. Ya, yeah, guys. Mana abang kau? Eh, mana adik kau? Kat dalam. Buat apa? Jumpa abang kot. Eh, jumpa bapak. Bapak Rushdan. Bapak Rushdan dan Uncle Malik. Oh, by the way, rumah Rushdan ada banyak kucing. Miau. Sombong. Dapat ikut. Tak dapat lah. Ada kucing lain. Sini banyak kucing. Ada kucing lain guys. Sini banyak kucing. Miau. Wah, sombong. Dia begitu sombong sekali dengan saya. So, ni sudah datang. Sini. Ini. Sini. Nah, ikutlah balik Penang lah. Ini. Bye bye. Guys, dia datang bawa geng guys. Oh, geng-geng dia semua datang. Wish. Mi sini. Mi miau. Kucing Rushdan ni. Awak pun. Wish, datang lagi. Semua keluar. Ada lagi seekor kucing yang paling comel lah kat sini. Kucing. So kita nak pergi makan sekejap. Sementara nak sambung perjalanan. Lapor. Kau nak makan apa? Makan. Okay, jom. Guys, sekarang ni kita dah sampai kat kedai makan. Kita nak mamam dulu. Yes. Saya nak makan nasi melak. Tapi nasi melak ni, dia lemak. Tak ada ayam ronggeng. Lemak. Ayam ronggeng tak ada. Goreng. So kita kena tunggu ayam ronggeng sekejap, baru kita kaman dulu. Okay, kita kaman dulu eh. Makan. Tunggu ayam goreng sekejap. Kau makan apa? Aku makan kecik kentek. Makan apa? Ha? Makan apa? Emas dia seram. Nanti tak gigi saya. So, jom sekejap lagi kita sambung apa akan jadi sekejap lagi. Kita akan tinggal Rushdan kat kedai makan ni, okay? So guys, untuk azam tahun baru kan Rushdan ada cakap dia nak gemuk. Betul. So nampak? Dia dah tibai dah. Tibai dah. Terbaik dah. Tak bersama kau. Aku betul-betul cakap. Yes.
man of my words. Bukannya janji. Telan dulu, telan dulu. Telan dulu. Ada. Aku dengan Fahid dah habis makan. Kita nak mesej OD sekejap. Korang dah ada mesej OD ke? Tak ada mesej OD, korang download sekarang. Tekan link kat description. Guys, ya, sekarang dah dalam 2 jam perjalanan macam tu kan. Tengok tu. Tengok tu. Anjing ni dia. Aku seorang, Mat. Bukan main tadi hua-hua. Lepas tu sunyi, senyap. Aku seorang drive. Ni. Hey, bagai! Bagai! Aduh. Tak apa lah, guys. Saya drive seorang-seorang lah. Lagi nyenyak dah tidur, bang ajar. So, tak apa. Kita teruskan perjalanan kita. Jalan. Aku nak break sikit. 1, 2, 3. Alif, buat kita tengok Alif tidur dong. Haa, kita tidur. Shhh. Which time macam tidur, macam big baby. Oh, yang ucu-ucu. Orang nak tidur ni, ni orang. Haa, tidur, tidur. Tidur. Guys, saya bawa ikut undang-undang bawa 180 je. Saya tak lebih pada 180 km sejam. Baikkan saya. Okay, bye. Yeah, guys. Actually, lagi setengah jam nak sampai. Aku dah ngantuk teruk Man, nak tukar kan? Anjay. Man, nak tukar kan? Gue udah mengantuk. Lega. Oh, kena tampar di sini pun rasa macam segar sikit. Oh, dah selamat jalan. Aduh, lori lambat pula. So, lagi setengah jam kita akan sampai, okay? Oh, Faiz sudah bangun. Morning, Faiz. Sedap tidur? Kan, gantuk, guys. Oh, ada polis. Ada kereta depan dia bagi lampu. So, kita kena tutup dulu. Okay, jom kita sambung. Dekat west dia tunjuk ada polis. So mungkin dekat depan ni lah polis ni. Hahaha. Abe polis. Bawah tangga ni. Bawah ni. Tak ni. Oh tu. Dia ada speed trap, guys. Ada speed trap dekat bawah flyover tu. So korang kena jaga-jaga sebab makin lama makin banyak polis. Sebab ada lagi ke depan ni, anjay. Dah lepas kan? Sekarang ni guys, kerajaan tengah tak ada duit. So dia nak saman lah manusia-manusia ataupun rakyat-rakyat mahrin macam kita ni. Mahrin? Marhin? Ha. So kita kena jaga-jaga supaya kita jangan kena saman. Lepas tu, Rotec kena renew. Rotec tu apa? Rotec tu cukai. Kita beli kereta, kita ada cukai. Walaupun kita dah bayar tol, cukai tu lah bayar, kena bayar cukai Rotec lagi. Sebab apa? Sebab kita ni kan rakyat biasa. Kena bayar tu, kena bayar ni. So korang janganlah tak renew Rotec, okay? Sebab baru ni acap kena. Kena saman sebab tak renew Rotec. Aku pula kena. Mungkin esok anda. So jomlah kita sambung perjalanan kita. Actually tu bukan speed trap. Dia apa? Polis yang jaga kamera tu. Speed trap kan? Yang bawah flyover selalu duduk. Tapi sekarang dah makin maju. Diorang duduk dalam kereta je. Ada yang polis sekarang yang just duduk dalam kereta tepi highway. Dia tekap gambar. Pshum, siapa yang laju lebih daripada had laju. Begitulah dia. Kereta boleh pergi 300 km sejam. Boleh bawa 120 km sejam je. Sebab apa? Sebab bahaya. Lain kali kereta boleh laju, tak payah bawa. Tak payah bagi ada kat Malaysia ni. Semua kereta biar slow-slow. Biar semua orang lembab nak mampus bawa kereta. Biar mengantuk, biar bosan. Tak payah bawa laju kereta, bawa slow je. Ya, berhemahlah di jalan raya. Okay guys. Actually guys, aku hari ni dah kena dua saman. Saman apa? Okay, first kali saman parking. Parking tu sebab
Aku tak tahu pun kat situ kena ada, kena bayar apa, tiket parking, kena bayar pakai coupon tu kan. Aku tak tahu. And parking pun nak kena bayar sebab parking awam kan. Tapi tak tahu lah, Majlis Pembendaharaan Selangor tadi dia, Majlis Pembendaharaan kan, memang dah kena bayar. So aku pun tak tahu mat, kata nak pergi makan je pun. Tapi macam ni, so dah kena saman tu tadi RM30 ke RM70. Lepas tu dah start perjalanan nak ke Penang ni. Saman drop tag pula sebab drop tag tak renew. Yeah, so gak apa-apa, kita jalan aja. Yeah, so kepada korang, berhati-hatilah kat mana korang berada tu. Korang kena tahu kat tempat tu kena bayar ke tak kan. Sebab kadang Majlis Bandaran ni pun tak bagi tahu, ataupun kita sendiri tak baca. Macam nak baca ni patut. Pasal susah kan, nak kena beli coupon, nak kena beli tu, nak beli ni, menyusahkan manusia. So tak apa, kita just go ke Penang. Let's go guys, sama berjalan balik. And yeah, everyone is still sleeping. Sleeping? I'm driving alone. Let's go. So guys, kita dah hampir sampai. Dah sampai dah pun. Okay, so here is it, di mana rumahku, syurgaku. Yee, dah sampai. Yee, dah sampai. Guys, dah sampai guys. Yes. Woo! Yes. Jom, dah jom balik kan. So jom kita akan sampai rumah, kita nak rehat dulu, nak bersihkan diri apa semua. Lepas tu tengah kita nak keluar balik ke apa. Let's go guys, let's go. Tak, tadi tak ada kunci tapi dah boleh buka dah. Tak ada siapa kat rumah, mungkin mak aku pergi ambil harian balik sekolah kot. Ada robot. Ada robot. Kalau korang nak tahu robot ni yang aku unboxing dekat video Alif Imran Plus punya channel, so korang boleh pergi tengok kat sana guys. Eh, kita nak jemput tetamu kita masuk. Faiz, Rushdan, mahuk ah. Mahuk ah, mahuk. Jadi kita nak bagi bilik dekat Rushdan dengan Arif Faiz. Nak bagi bilik mana? Bilik air lah. So guys, sekarang ni saya berada di dalam bilik saya lah kan, yang dekat sini ni, yang dekat Penang. Sementara nak tunggu mak saya balik sebab tak ada siapa kat rumah. Dan Aiman, Rushdan dengan Arif dekat bilik Aiman kat bawah. So, jom tengok dia buat apa. Wah, ML lu. Yes. Guys, apa yang penting ML lu guys. ML lu. Mari. Kalau korang nak tengok lipas gergasi. Ini dia lipas gergasi. Dah lipas. Besar. Actually guys, aku nak kena tidur. Sebab apa? Sebab aku nak rehat kan, tak rehat lagi. So kejap lagi aku ada appointment dalam pukul 3 macam tu. So ya, yeah, jom kita tidur. Ayan, Ayan dah balik. Ayan pergi sekolah. Ayan umur berapa? Belum ke? Baik pergi sekolah. Peluk-peluk. Peluk apa? Peluk abang. Cepat-cepat. Jom. Minta selamat ni. Selamat, mak selamat. Mak, salam. Minta selamat ni. Kita nak pergi escape 2 hari kot. Esok dengan Lusa. Lepas tu tak tahu pergi Rushdan nak gerak mana. Let's go guys. Sama tidur. Satu. Ush. Kena tahu kek ke? Oish. Apa ni dek? Hai. Hey guys, so yeah, aku baru bangun tidur. Lepas tu aku siap-siap apa semua and nak keluar. Pergi mana? Nak pergi bank sebab ada something nak settle dekat bank sikit. Dan yang lain aku rasa tengah tidur kot. So aku ni aku gerak seorang. Tak siapa. Sekejap lah kita pergi bank sekejap. And lepas tu lapor je nak jalan-jalan sikit dekat area bank tu. Jom guys, let's go.
Okay guys, aku dah settle dah kat bank tadi pasal aku beli barang sikit, nampak tu. Ha. Rimas betul lah pakai mask ni. Kan? Eh, by the way guys, korang tak pelik ke kan? Vaksin dah, vaksin dah. 3, 4, 5 kali dah cucuk vaksin. Tapi still kena pakai mask. Kepala kakek dia apa guna cucuk vaksin kalau nak pakai mask lagi? Aku bukan apalah kan. Aku ni rimas sikit pakai mask. Satu, susah nak bernafas. Dua, kalau aku cakap dengan orang, orang tak dengar cakap aku, aku tak dengar cakap orang. Apa dia ni cakap? Dia ni cakap apa? Aku tak dengar, Mat. Ha, suara tenggelam lah, tak dengar. Lepas tu yang ketiga, nak termuntah, Mat, kalau pakai mask ni. Macam aku pun tak tahu apalah guna cucuk vaksin. Itu yang ke berapa tadi? Lepas tu pula, bila pakai mask ni susah. Bila kita pakai kan, lepas tu kita buka, lepas tu kita lupa letak kat mana. Takkan satu masalah nak kena cari balik mask tu. Aduh, aku dah je tak suka nak gantung-gantung mask. Macam semak. Betul lah, macam tu lah. Dah cucuk vaksin tak payah dah nak pakai mask pakai. Dah cucuk, aku dah cucuk 10 kali nak vaksin. Lepas ni kalau ada 5G, mampus lah aku. Konspirasi kan? Lepas ni memang aku jadi zombie lah. Dah cucuk sampai 10 vaksin. So korang rasa macam mana? Perlu ke tak nak pakai mask lagi? Semak tau. Mana pakcik nampak naik motor, naik motor pakai mask. So takpelah. Aku pernah nak sampai rumah, aku beli barang-barang sikit, beli casing phone. Sebab phone aku tak ada casing, cian dia bogil. So aku pun pakai lah case. So jomlah kita gerak balik tengok Rushdan dengan Rivan ni buat apa kat rumah. Ni kamera Rushdan. On mic. Guys, Rushdan tengah tidur lah. Rifat ni pun tidur, I memang tidur. So aku nak makan dulu, aku lapar. Okay, bye guys. Morning bro. Good morning. Good morning. Jangan perlukan aku. Anjing. Gak usah perlukan aku. Makan dek. Apa? Makan tak eh? Sudah. Sang Naga sudah kembali. Kau tak menigi? Tak lama kan? Kau tak menigi? Dah. Okay. Guys, aku bawa bong tidur and aku nak melahap. Let's go. Tengok Rushdan tengah nak capai azam dia. Lagi sekali, yes. Yes. Ya, semoga Rushdan capai. Tangkap. Sedap, Ren? Sedap. Tolong jangan rakam. Tadi saya nak rakam tak? Tak kira. Oh, okay. Jangan pedulikan aku. Tak usah pedulikan aku. So guys, untuk hari ni daripada pagi sampai ke malam, kita dah sampai ke Penang apa semua kan. Kita dah tak ada nak buat aktiviti apa sangat sebab semua barai masing-masing penat walaupun aku seorang yang drive. Tu. Saya termalik. Diorang pun dah tidur, dah bangun, diorang dah cukup rehat dah. Tapi kita nak chill je malam ni, kita nak rest. Ayah. Main nak ikut tak? Mana? Pergi makan. Okay. So tu saja video untuk kali ni. Tak ada apa sangat pun. So kalau korang suka kita orang punya travel vlog hari ni, jangan lupa like and subscribe. Okay, bye guys. Assalamualaikum. Bye-bye.